Saya Ahmad Faiz bin Muhammad Khaira dari Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 4, Johor. Malaysia yang kupuja, di desa juga di kota. Mari nikmati semua, cuti-cuti Malaysia. Malaysia, tuli Asia. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang tempat yang unik terdapat di Malaysia yang wajib kita sebagai rakyat Malaysia banggakan. Ia juga dapat menarik perhatian pelancong di seluruh dunia. Anda semua pernah berkunjung ke pesta layang-layang antarabangsa di Pasir Gudang Johor? Jika belum, sila pastikan ianya dicatat dalam perancangan melancong anda. Pesta layang-layang antarabangsa ini merupakan salah satu acara tahunan yang berprestij dan disenaraikan di dalam kalender tahunan pelancongan negeri Johor khususnya dan Malaysia amnya. Mula dianjurkan sejak tahun 1965 oleh Majlis Pembandaran Pasir Gudang dan mendapat kerjasama dari Tourism Johor serta Persatuan Pelayang Johor. Pesta layang-layang antarabangsa ini diadakan selama 6 hari berturut-turut. Lebih 200 peserta pelayang antarabangsa mewakili 40 buah negara di seluruh dunia seperti Jepun, Malaysia, Indonesia, Brunei, China dan banyak lagi. Pelbagai acara menarik diadakan seperti